Oke, balik lagi bareng gue. Kali ini gue mau kasih opsi pilihan hero SR apa yang perlu di-up, karena banyak yang komen, "Bang, hero SR apa yang perlu di-up? Yang bagus yang mana?" Terus kita bahas red gacha sekarang ya, karena red gacha sekarang itu banyak yang bilang ampas. Bahkan di PT40 banyak yang gak dapet. Oke, langsung kita bahas hero SR yang pertama. Nah, ini tipe win. Ya, ini bagus. Di awal gue dulu nge-build ini karena buat nge-knock up musuh itu lumayan enak, tapi kesininya resist musuh mungkin udah tinggi ya, jadi susah kalau pakai dia. Ya kalau kalian terusin juga bagus. Dan ini skill satunya bisa knock up, skill 2 nya bisa knock up 3 baris kalau nggak salah, pokoknya satu baris sejajar. Nah, skill 3 nya itu dia bisa, pasifnya itu dia bisa ngasih buff attack diri dia sendiri. Terus yang kedua ini Teresa nih, kalau kalian nggak ada support heal kayak si Hotou, kalian bisa pilih ini sih, karena dia ya hampir mirip-mirip Hotou sih. Ya ini yang bisa ngasih buff attack sama heal. Terus pasifnya itu dia di akhir ronde itu bisa ngeheal satu hero kita ya. Terus yang ketiga kalian bisa nge-up si Fuji nih, si Yuji. Yuji ini kalau kalian nge-build tipe api ini dia bagus, karena dia bisa nambah efek burn ke musuh ya. Jadi kalau kalian nge-build api terus nggak ada Michelangelo atau siapa sih, Michelangelo apa Honda mungkin nggak punya, kalian bisa opsi ini. Tapi ya nggak worth it amat, tapi lumayan lah buat nambah stack burnnya biar Merlinnya bisa meledak. Terus yang ke empat si Fumi ini, dia ini di setiap akhir round, jadi setiap teman kita ngehit dia bakal ngeluarin skill aktifnya dia. Nah, skill satunya itu, terus skill yang kedua itu Fumi dari HP. Jadi setiap dia attack dia itu bisa ngeheal diri sendiri, tapi buat apa ya, ngeluarin efek bakar dia itu, ngeluarin apa super saiya dia itu, dia bakal konsumsi darah dia sendiri. Tapi kalau teman kita habis ngehit, dia ngeluarin basic attack, dia bakal ngeheal diri dia sendiri. Kalau si ini Anderson ini buat nambahin 20% attack aja sih, buat bossing juga oke. Jadi gitu aja lah ya opsi pilihan SR-nya. Langsung kita praktekin di guild boss aja ya. Kita praktekin di guild boss. Nah, nih the power of Fumi ini di sini berguna banget. Kalau lawan bossing itu Anderson, Fumi itu bagus. Kalau dipakein equip bagus juga. Gue akun yang satunya malah udah 120 kayaknya Fuminya. Yang ini gue sengaja nggak di up, biarin aja. Nah, dia ngeluarin skill 2 nya langsung bisa attack lagi. Nah, langsung bisa attack lagi. Nah, gitu terus ya. Yang kedua kita coba pakai Anderson. Dia juga buat bossing itu juga bagus. Dia juga ningkatin attack selama 2 ronde di awal ya. Bagus banget sih menurut gue. Ya ini Anderson-nya nggak gue pakein equip bagus ya. Ya kan langsung mati.
Dah, langsung kita bahas aja red yang katanya sekarang itu red up, tapi malah sekarang red down menurut gua. Gua udah tukar nih, ya. Udah tukar nih banyak banget. Kayaknya hampir 40-an kali gacha. Dan enggak dapat satu pun, enggak Octavius, enggak Hannibal. Ini ampas banget, sumpah. Ini pertama kali gua apa ya, begitu ampasnya gitulah. Bahkan banyak yang komen itu di PT 40 enggak dapat, Bang. Di PT 40 enggak dapat, padahal dulu itu PT 40 itu udah pasti dapat. Gue tunjukin akun yang satunya lagi yang gue ngegacha si siapa? Takenaka. Nih, udah di PT 45. Enggak dapat. Sumpah, enggak dapat. Ini udah di PT 45 tapi enggak dapat. Biasanya itu PT 40 udah dapat. Mungkin developernya udah memperbaharui sistemnya ya. Terus yang ini juga yang apa? Red yang biasa juga menurut gue udah ampas banget, sumpah. Terlalu ampas. Nuh, gue enggak dapat kan? Enggak dapat Takenaka kan. Ampas banget, sumpah. Ini buat developer lah ya, tolonglah. Buat player free to play kayak gue ini, kalau rate-nya udah ampas kayak gini itu udah males mainnya. Seriusan. Jadi buat developer ya tolonglah, perbaikilah rate-nya, oke? Okay? Ya mungkin sampai situ dululah ya pembahasannya. Thanks for watching, see you next video.